Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan Megalo Teman Vlog. Jadi kali ini saya belusukan ke hutan dan ini adalah sungai ajaib. Jadi sungai di sini itu bisa blukutuk-blukutuk. Loh. Jadi baunya seperti belerang. Dan uniknya bisa ada yang blukutuk-blukutuk. Tuh. Di sini ya akan saya tunjukkan keajaiban alam. Jadi ini sungai bisa blukutuk-blukutuk. Loh. Pantesan baunya itu seperti kayak belerang, kayak karbit. Loh, tapi tak parane kok gak wis mandek loh iki. Nah, seperti ini ya. Loh. Ini jika tidak direkam orang tidak percaya. Endi, Bud? Loh. Iki mang nduk kene enek, blukutuk-blukutuk kok dadi gak blukutuk-blukutuk. Pas tak rekam gak blukutuk-blukutuk. Jadi di sini tadi itu blukutuk-blukutuk ya. Blukutuk-blukutuk. Loh, ini ya loh. Loh, ini metu blukutuk-blukutuknya. Jadi ini sangat ajaib sekali ya. Ini juga tidak direkam, tidak percaya. Bahwa sungai di sini itu bisa blukutuk-blukutuk. Ini ya. Loh. Loh, akan saya bongkar ini. Kok bisa blukutuk-blukutuk seperti ini loh. Loh. Bisa duel-duel. Terus baunya itu seperti karbit. Bukan karbit tapi kayak karbit. Tuh. Bisa duel-duel seperti ini loh. Ini kalau tidak direkam ya orang tidak percaya. Bahwa sungai di sini itu bisa blukutuk-blukutuk. Loh. Ini sangat ajaib sekali ini. Ini kalau buat nambah nih panu ini sangat bagus sekali ini kalau mau mandi di sini. Loh. Tadi ini blukutuk-blukutuk tapi kadang brus, kadang tidak. Loh, ini tadi saya ogok-ogok. Ini sangat ajaib sekali ya baunya, ini sangat sengir sekali. Saya akan giyup di sini. Ini sangat ajaib. Loh, pas tak tinggal itu metu. Blukutuk-blukutuknya loh. Seperti ini ya. Loh. Loh, itu brus. Ini mungkin pegunungan aktif ini mungkin. Bisa jadi ini adalah kawah. Kawah pegunungan. Jadi sangat ajaib sekali. Saya akan ke sana. Mungkin ada banyak sekali yang blukutuk-blukutuk. Jadi ini sangat gesek karena yang kita injak ini adalah batu. Cuma ini kelihatannya seperti embet. Padahal tidak embet. Soalnya ini lumpurnya ini sangat sedikit. Tuh. Batunya seperti ini. Ini seperti kayak di lautan. Masa? Urang. Ya ayo Rono bariki kok. Eh Mas Roni, ikan ambune kayak karbita. Berarti iki enak blukutuk-blukutuk e engko. Nukunu mau enak blukutuk-blukutuk. Ijake babi ini tiba Mas Roni. Ini adalah bekas babi lo iku. Lo, bekas babi di situ ya. Saya akan ke sini. Loh. Ini sangat apik sekali. Tapi lunyu ya. Enak dhuwur kono enek. Terus ini adalah tumbuh-tumbuhan endemik. Ini apel jenis apel hutan ini mungkin. Mungkin ini bisa dimakan ini, apel mini.
Ini sangat apik sekali. Ini jika tidak direkam ya orang nggak percaya bahwa di sini itu ada keajaiban alam. Oh. Jadi di sini itu banyak itu loh. Banyak keteknya. Oh, ini tadi ya loh. Bisa blukutuk seperti ini loh. Brus, coba perhatikan ya ini ya. Ini kalau tidak direkam orang tidak percaya bahwa bumi kita ini bisa ambekan, bisa brus seperti ini. Mungkin ini kayak itu loh, gunung berapi seperti itu mungkin ya. Tuh, pas tak rekam malah gak metu. Itu tadi saya ogok-ogok supaya banter, ternyata malah gak keluar bukutuk-bukutuknya. Loh. Ini sangat ajaib sekali. Masya Allah ya Tuhan. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Ternyata ada ikan urang. Jadi ini seperti kita berada di pantai. Mungkin ini jika tidak direkam orang tidak percaya bahwa di sini banyak ikan urang. Tuh. Bukan urang itu kan ikan manusia ya, loh. Ini kan urang. Jadi ikan manusia. Banyak sekali ikan gadolnya di sini. Karena ini adalah paling jeru. Ini ya. Kita serasa berada di pantai. Terus kita bisa berburu ikan cilik-cilik di sini, banyak sekali loh. Mungkin ini kalau tidak direkam orang tidak percaya bahwa di sini banyak ikannya kecil-kecil tapi. Terus di sana adalah helm saya. Ini ya. Ini ada blukutuk-blukutuk. Ini ada blukutuk-blukutuknya. Tapi ini sangat keset. Yang ini ya, keset sekali. Saya sangat gumun sekali. Masya Allah, api ya Allah. Jadi batu sangat besar-besar. Terus ada batu injakan kaki raksasa di sana. Batu seperti batu kaki raksasa. Kalau jalan ke sini tuh harus ke sini. Saya sangat gomun sekali di sini. Banyak sekali itu loh. Kayak monyet, hewan, kidang itu ada. Penjurit-penjurit seperti kambing. Ternyata itu bukan kambing tapi sungguhnya panjang, berarti mungkin kidang. Terus di sini itu ternyata ada sapi. Sapi liar ternyata itu. Gak tahu entah sapi liar entah ada pemiliknya, tapi di hutan itu ada sebuah sapi. Jadi di sini kalau cari sapi mungkin gak ada yang punya mungkin sapinya. Soalnya saya sangat gomun sekali di sini.